From a whisper, collared shirt down by my feet, stood on crowded bathroom rug, voices filled the rooms upstairs. Tenaga kerja selain dari lingkungan, ada yang dari desa-desa tetangga sekitar, pokoknya wilayah Kecamatan Paron, Kecamatan Dunggalar, banyak juga di sini. Ini pemasaran rata-rata keluar semua, nggak ada yang lokal gitu. Jadi keluar, intinya ke ekspor semua. Mitra kerja KPPR Arta Kencana, sini saya sedang berada di Sabin Ayu, tepatnya di Raihan Art milik Bapak Suwono, yang beliau adalah milik UKMKM yang bekerja sama dengan KPPR Arta Kencana. Ya, beliau memiliki kerajinan yang berasal dari bahan baku yang sangat mudah dan pemasaran pun sangat bagus sekali untuk kedepannya. Mari kita menuju ke dalam, kita lihat produk-produk andalan mereka. Mari. Usaha ini saya rintis mulai tahun 2016 setelah saya pulang dari Bali. Setelah itu saya melihat potensi yang ada di sekitar saya, terkeluar ide, terbesit ide lah, limbah-limbah yang bermanfaat seperti apa yang saya lihat di Bali. Produksi yang di sini jenis wall decor, terus kayak basket, nampan, pokoknya buat apa ya, hiasan-hiasan dinding. Terus kayak
hiasan-hiasan meja, karpet, jenis-jenis kayak tas, tapi yang terbuat dari limbah alam seperti debok, mendong, terus agel, jenis-jenis serat yang terurai. Kalau kesulitan nggak begitu ini sih, kesulitannya ya tadi untuk produk banyak, jadi produk banyak, jadi di sini apa ya, masyarakatnya belum terbiasa, apa kita harus merubah mereka supaya apa ya, mengertilah, ngajari, terutama ngajari mereka. Tenaga kerja selain dari lingkungan, ada yang dari desa-desa tetangga, sekitar pokoknya wilayah Kecamatan Paron, Kecamatan Dunggalar, banyak juga di sini. Ini pemasaran rata-rata keluar semua, nggak ada yang lokal gitu. Jadi keluar, intinya ke ekspor semua. Jepang pernah, terus apa itu ke Filipina juga pernah, ke bukan Rusia, mana itu satunya, ke daerah Amerika, daerah Inggris, Belanda gitu, pokoknya daerah-daerah Eropa lah. Minimal paling kecil harga sekitar 75.000. Jadi yang paling besar kayak basket itu sekitar 650. Ya dibantu untuk apa itu pendanaan dari atas kerjaan kita, pendanaan untuk mulai sesuatunya itu. Ya pengennya berkembang lebih maju dari instansi-instansi, mungkin dari daerah juga mengenalkan produk-produk UKM lokal, apa UKM lokal gitu, biar tambah berkembang lah, bisa bermanfaat buat lingkungan, buat masyarakat kita. Gitu.